Selama tahun 2022, Polda Jambi dan Polres Jajaran menangani 21 kasus tindak pidana korupsi dengan total kerugian negara Rp97,8 miliar. Selama tahun 2022, Polda Jambi menangani 21 kasus tindak pidana korupsi melalui Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jambi dan Polres Jajaran. Dari 21 kasus tersebut, 18 diantaranya telah diselesaikan dan sisanya masih dalam proses penyidikan. Jika dipersentasekan, kinerja penyelesaian tindak pidana korupsi di tahun 2022 ini mencapai 95,23%. Penanganan kasus ini meningkat jika dibandingkan tahun 2021 lalu yang hanya 18 kasus. Sementara dari 21 kasus yang ditangani, terhitung menyelamatkan Rp97,8 miliar kerugian negara dan hingga saat ini Rp16,6 miliar telah dikembalikan ke negara. Adapun kasus yang menonjol yang berhasil ditangani ialah kasus korupsi pembangunan Puskesmas Bungku. Penyelesaian tindak pidana cyber tahun 2022 ada peningkatan, yaitu 58,91%. Kemudian kasusnya meningkat sebanyak 34 kasus, atau naik 40,5%. Ini ada jumlahnya 37. Tindak pidana CPT-nya 42 di 2021. Dan 2022 peningkatan yang cukup signifikan menjadi 129 kasus. Dimas Sanjaya, CTV, melaporkan.